Saya kecewa dengan ustaz. Saya baru tahu ustaz ni Yahudi. Sebab ustaz selalu pakai hoodie. Yahudi. Wah, ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Cuy, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat hari ini, cuy. Sudah lama banget ya kita berpuasa untuk melihat hal-hal atau yang kelakar di TikTok. Sesuai dengan perkataan saya di video sebelumnya, saya akan mereaksi lagi atau kembali lagi ingin membuat konten ngakak plus. Yang mana kita akan melihat video-video yang kelakar, yang lucu, yang FYP di TikTok, cuy. Oke, sebelum kita lanjut, saya cuma meminta satu saja, cuy, ya, permintaan gitu ya. Bantu di like, cuy. Karena like kalianlah yang bisa membuat kami ini sebagai konten kreator bersemangat. Buat teman-teman yang baru join, bantu di subscribe. Oke, karena kalian sudah like dan subscribe, langsung kita ke video yang pertama. Sumpah gak jelas ini. Ada yang kena Andi, kebelaset lagi. Belok kanan. Belok kanan bapak yang belok. Maksud itu dia pakai map ya, Google map. Tunggu, kita ulang dulu, cuy. Sumpah gak jelas ini. Ada yang kena Andi, kebelaset lagi. Kebelaset. Belok kanan. Belok kanan bapak yang belok. Ya terkadang sih ya, terkadang kalau kita menggunakan Google Map itu terkadang ngawur gitu ya. Terkadang disuruh belok sini padahal nggak ada jalan di situ. Disuruh terus padahal di situ nggak ada jalan lagi gitu ya. Jadi ngawur gitu. Oh, pemecah kaca, cuy. Wes. Terus yang jadi masalah apa ini? Ini video dari luar ini, cuy. Ini bulatannya aja kan yang mau diambil gitu ya. Oke. Gue tadi berharapnya itu bundarannya gitu yang mau. Ternyata endingnya, cuy. Kita ulang. Padahal caranya tuh udah bagus banget padahal ya. Harusnya tadi gak usah dibalik sih ya. Ya gak? Harusnya gak dibalik gitu ya. Kan udah ditumbuh-tumbuh tadi. Harusnya tuh gak dibalik terus pecahkan gitu ya. Jadi pecah lah jadinya gitu. Simpel seperti ini tapi ngakak gitu ya. Anak kecil kalau menangis. Tunggu. Ini Nami kah? Ini dari akun dari Nami, cuy. Di sini saya random aja, cuy ya. Oh, di sini dengan ini ya, featuring dengan pelawak senior ini, cuy, di Malaysia juga ini. Anak kecil kalau menangis kena buat apa? Anak kecil kalau menangis nak buat apa? Buat anak kau. Jaga dia, tanya orang. Benda kan simple, itu kan basic. Budak ni kalau menangis, dia ada tiga. Sama ada kembung perut, pampers dah kembung, atau susu tak sedap. Asik. Lagi satu, lima waktu tu kita kena jaga. Benda tu, lima kali dua bagus. Sepuluh. Siapa cakap? Bila dah datang lima, sepuluh tu nak pergi mana? Sudah boleh. Yang sepuluh tu, lima tu kena yang utama.
saya cerita pasal anak menangis. Dengar dulu. Okey, okey, saya faham ya. Konsepnya seperti apa, saya faham je. Bila dia dah nangis, pasal apa 10 tu akan datang. Pasal apa? Pasal dia gagah. Dia gagah. Itu pasal budak takut. Yang kali kat mana? Tak ada, tadi kan tambah tadi tu. Jangan kau memandai-mandai yang dia tambah. Aku kata kali. So kali yang kali ke berapa eh? Kita pernah jumpa. Ini pertama kali. Itulah kebanyakan orang-orang kita silap. Lupa dia. Susu yang pertama asalnya daripada New Zealand. Orang kata susu tu kalau dia biar lama, dia akan jadi yogurt. Matilah. Matilah. Budak ni akan kasi perut. Lama-lama dia akan kebur perut dia. Bahaya. Susu ibu asdap. Sudah. Anak kecil. Tunggu-tunggu, konsepnya keren sih ya. Ceritanya ni... Awal-awalnya tuh fokus gitu ya, fokus dulu dengan pertanyaan gitu. Tapi lama-kelamaan gak nyambung gitu ya. Jujur aja cuy, ini saya sudah sering lihat ya. Sebenarnya saya sudah sering lihat ini ya, video ini. Ada berapa kali cuy. Sudah sering gitu ya. Tapi saya tetap tertawa. Gak tau kenapa gitu ya. Mungkin ekspresi dari yang lagi gosip. Ini ceritanya kan gosip. Lagi gosip gitu. Biasanya kan memang ibu-ibu. Atau apa ya. Tetangga atau bagaimana itu. Pokoknya ibu-ibu lah cuy ya. Maci-maci yang kalau gosip ya. Ekspresinya seperti ini. Jadi realita banget gitu ya. Kayaknya di cerita tuh kayak apa namanya penting banget gitu ya. Gosipnya itu kayaknya penting banget. Jadi ekspresinya seperti ini. Oke, next. Aduh. Begitulah cintaku pada dirinya. Tongkrongan, tongkrongan. Dia nomor satu panjat tepinang. Dia nomor satu tarik tambang. Seperti yang aku cari, yang kuat-kuat kaya. Pecingan bener. Tapi masuk juga ya. Liriknya. Begitulah cintaku pada dirinya. Dia nomor satu panjat tepinang. Dia nomor satu tarik tambang. Seperti yang aku cari, yang kuat-kuat saya. Aduh. Okay, ini video dari Nami lagi, Jay. Mickey Mouse punya gelak. Oh, tu senang. Dia nafas, lepas tu pakai falsetto. Suruh. Nafas falsetto. Ah. Apa? Ini yang mau dipelajari apa gitu ya? Saya gak dengar di awal tadi. Mickey Mouse punya gelak. Oh, Mickey Mouse. Nah, nafas, lepas tu pakai falsetto. Nafas falsetto. Gak tahu benar-benar. Ini pelawak juga sih. Ini kayak satu angkatan dengan Abang Joe tadi cuy. Gak tau, lupa lagi namanya ini. Pelawak yang satu ini. Aduh, Namia, ada aja Namia. Apa ini? Awin mawet. Awin mawet.
Ini kan temannya lagi kena musibah gitu ya. Bukannya dibantu gitu ya. Tapi ya mungkin baik juga karena apa dia menghibur temannya yang lagi capek gitu. Bam bawe. Awim. Aduh, gila sih. Ada-ada aja ya orang di TikTok ya buat video gitu. Apa sih? Ini maksudnya apa? Kita ulang dulu. Apa sih? Untuk ini kok kayak nggak fokus gini. Ternyata rambutnya cuy. Rambutnya. Iya. Oke, saya paham. Kok lambat loading banget ya. Lawakan-lawakan perindapan cuy. Tapi ngakak ya. Pantasan komentarnya seperti itu ya. Ngakak gitu. Saya kecewa dengan Ustaz. Saya baru tahu Ustaz Yahudi. Sebab Ustaz selalu pakai hoodie. Yahudi. Wah ini. Ini yang bagi. Aduh benar-benar ini yang bagi soalan ini. Aduh. Apa sangkut pautnya gitu orang pakai hoodie dengan Yahudi gitu ya. Saya kecewa dengan Ustaz. Saya baru tahu Ustaz Yahudi sebab Ustaz selalu pakai hoodie Yahudi. Aduh parah banget sih ini. Ya saya bertanya sedikit aja ya buat korang yang tahu ini Ustadz siapa. Emang Ustadz ini sering pakai hoodie atau gimana gitu ya? Kok bisa orang bisa bertanya seperti itu gitu? Aduh parah banget netizen. Ini kan ini ajar untuk apa namanya lompat di kolam gitu aja ya. Nih diajar untuk lompat gitu. Posisinya seperti ini. Ya, kepala diturunkan. Dia malah kayak kodok gitu ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Video terakhir cuy. Wah ini yang gue suka nih bela diri nih cuy. Tapi ini video dari mana sih? Bukan Indonesia nih yang upload ini. Dari Kamboja ke Thailand ke apa ini? Ini bela diri nih cuy. Oke. Cara lepas dari cekikan. Gak tahan gue. Kenapa plot twist itu di TikTok tuh ngeri ya. Kayak apa ya. Kayak susah untuk ditahan.
susah untuk ditebak, sumpah gue nggak paham tadi ini cuy ya. Saya pikir ini memang real bela diri gitu ya. Oke, itulah video Ngangkap Plus kita hari ini. Dan sekali lagi, bantu like-nya cuy. Jangan tinggalkan video ini dulu, korang harus bantu like dulu cuy. Buat teman-teman yang baru join, jangan lupa di subscribe. Jadi terima kasih, semoga video ini menghibur dan semoga kalian suka. Kalau kalian suka, kita akan lanjut lagi lihat video-video seperti ini. Dan jangan lupa kalau korang punya video-video yang menarik, korang bisa tag nama saya saja di TikTok. Oke, dan mungkin itu aja, saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next.